Semalam, pasukan Biar Betul menerima satu tangkap layar kononnya orang ramai terpaksa berbaris panjang untuk mendapatkan stok beras. Hantaran itu turut mendakwa ia terjadi akibat kegagalan kerajaan menguruskan isu bekalan dengan baik. Selepas semakan dibuat, ternyata ia suatu fitnah. Sebenarnya gambar yang tular itu merupakan program kebajikan sebuah syarikat di Ipoh. Ia dianjur bagi memupuk amalan bersedekah dalam kalangan masyarakat. Tak cukup dengan itu, ada lagi hantaran berbau fitnah dikesan di TikTok. Tangkap layar portal berita di Ubah Suai dan kenyataan palsu kononnya dikeluarkan menteri bertanggungjawab dimuat naik. Laporan mengenainya telah diterima SKMM. Tindakan tegas di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain menanti mereka yang terlibat. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi.